Selamat datang kembali rekan-rekan semua di channel Chris Angarasi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengaktifkan alarm pada unit Volvo seri 4 ya, tipe yang lama. Ya, di sini untuk yang seri 4 tipe lama di sini ada layar ya. Untuk SID-nya, kemudian ini adalah DID. Dan alarm ini berguna untuk ketika operator istirahat ya, dan kemudian operator bisa mengaktifkan untuk alarm supaya operator tersebut bisa bangun ya. Nah, untuk aktivasinya di mana? Yang pertama itu kita hidupkan dulu untuk yang SID-nya. Tombol power. Nah, kebetulan di sini radionya aktif ya. Kita kurangi dulu ya untuk volumenya, volume radionya. Dan untuk melakukan setting kita bisa menggunakan tombol yang ada di sini ya, tombol escape di sini. Ya. Nah, seperti ini ya untuk melakukan settingnya, ataupun kita menggunakan tombol keypad yang ada di sebelah kanan ya, steering. Ya, dengan cara kita tekan ini ya, ini kita tekan bagian atas ini, kemudian nah di sana akan berkedip ya. Artinya untuk pengendalian SID-nya itu dari sini ya. Dari sini, jadi escape di sini, kemudian enter di sini. Nah, atau juga bisa menggunakan dengan cara menggulir ini ya. Nah, menggulir, kemudian tombol OK-nya di sini, tombol escape-nya di sini. Oke, selanjutnya kita lakukan setting ya. Saya langsung dari keypad steering. Jadi di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, kita escape. Nah, di sini ada alarm. Ya, kita klik alarm. Seperti ini. Nah, di sini ada beberapa alarm ya. Ini bisa kita masukin beberapa alarm. Ini contohnya sekarang kita akan mencoba mengaktifkan alarm. Ya, sekarang kita lihat untuk jamnya. Jam di unit ini adalah 14.03. Nah, sekarang kita coba setting. Nah, kita enter. Nah, di sini jam 14 oke ya. Nah, di unit itu jam 14.03. Sekarang kita setting. Kemudian ini enter ya, kemudian kita setting 1. Bentar, ini kita setting alarm 4 menit ya. Enter. Kemudian ini buzzer. Once, ini once ya. Ini untuk satu kali atau daily atau weekly. On untuk sekali alarm, daily setiap hari, weekday itu setiap minggu. Kita enter seperti ini. Oke, alarm sudah kita set ya. Kemudian nanti kita tunggu di jam 14.03, 14.04 itu harus alarmnya bunyi. Nah, sekarang ini alarmnya sudah berbunyi ya, karena kita setting tadi jam 14.04. Nah, jadi seperti ini ya suaranya untuk speaker dari alarm. Nah, di sini ada snooze atau turn off. Ya, snooze itu nanti akan berbunyi kembali nanti. Kemudian kalau turn off itu berarti alarmnya kita matikan ya. Untuk mematikannya bisa kita tekan OK langsung atau kita tekan enter yang ada di keypad ya. Nah, kita saya contohkan di sini ya. Saya tekan di tombol OK. Maka alarm mati. Ya. Jadi seperti itu ya untuk cara melakukan setting alarm pada unit Volvo seri 4 ya, untuk tipe yang lama. Oke, nanti selanjutnya kita akan cek cara setting alarm untuk yang tipe unit seri 4 terbaru. Oke, selanjutnya kita akan coba setting alarm untuk unit Volvo seri 4 ya, yang terbaru. Nah, di sini untuk SID-nya ini tidak ada lagi. Ya, yang ada di sini adalah tampilan di DID-nya saja. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan pengaturan ya. Ini untuk tombol back-nya, oke. Navigasinya, kemudian ini untuk tombol tampilkan menunya. Nah, sekarang di sini kita lihat ya proses settingnya seperti apa. Kita tekan tombol menu. Nah, di situ ada bagian proses vehicle ya. Kita setting, maintenance.
kita beristirahat di dalam unit ya, kemudian dilakukan setting alarm supaya tidak molor ya. Nah, artinya dibangunkan oleh alarm. Dan ini alarm ini semakin lama akan semakin kencang ya, untuk cara kerjanya. Kemudian tinggal kita tekan oke ya untuk mematikan alarm tersebut. Oke, demikian ya untuk proses aktivasi alarm pada unit Volvo ya, yang seri pertama dan seri terbaru yang ada sekarang. Terima kasih atas perhatiannya.